Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik atau biasa disebut dengan BEMPIS Undip adalah sebuah organisasi eksekutif tertinggi di sebuah fakultas. BEMPIS Undip bertujuan mempersatu dan menyerap seluruh aspirasi mahasiswa untuk kebaikan FISIP dan Undip. BEMPIS Undip 2017 memiliki nama kabinet Bergerak Berkarya, yang berarti kita harus bergerak bersama untuk berkarya. Adapun visi dari BEMPIS Undip 2017, satu cita merangkai FISIP, satu irama dalam bergerak, satu rasa untuk berkarya. BEMPIS Undip 2017 memiliki 78 fungsionaris, 8 diantaranya adalah pengurus harian, yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan 2 pengendali internal. Sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, dan bendahara 2. Dalam keberlangsungannya, BEMPIS Undip 2017 memiliki beberapa misi. Yang pertama yaitu melibatkan seluruh warga FISIP dalam bergerak. Misi yang kedua adalah menjadikan FISIP Undip sebagai barometer kajian dan diskusi yang inovatif di Undip. Misi yang ketiga, aktif dalam pengawalan isu secara sistematis dan komprehensif. Misi yang keempat, meningkatkan semangat pengabdian dalam lingkup kampus dan masyarakat. Misi yang kelima adalah mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan minat dan bakat. Dan misi yang keenam adalah memaksimalkan penelitian dan pengembangan guna menciptakan program kerja yang unggul. BEMPIS Undip 2017, bergerak, berkarya! BEMPIS Undip terdiri dari 8 bidang yang memiliki fokusnya masing-masing. Bidang-bidang tersebut ialah bidang kesejahteraan mahasiswa adalah bidang yang menjadi sarana atau wadah pengadvokasian bagi mahasiswa kepada birokrasi terkait pelayanan kampus, uang kuliah tunggal, dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyediakan informasi seputar beasiswa dan job and career. Pengembangan sumber daya mahasiswa atau yang biasa disebut dengan bidang K dan PSDM adalah bidang yang bergerak dalam hal pengembangan organisasi kemahasiswaan di FISIP dan yang mengatur pola kaderisasi mulai dari tahap pembentukan, pembinaan, dan pekaryaan guna mewujudkan lulusan FISIP yang komplit, communicator, professional, leader, entrepreneur, thinker, and educator. Bidang kewirausahaan bergerak di bidang ekonomi bisnis dan entrepreneurship. Selain mengadakan proker rutin untuk menggalang dana, kami juga mewadahi para pengusaha muda di lingkungan FISIP untuk unjuk diri di tingkat universitas melalui program pendataan wirausaha. Bidang minat dan bakat. Bidang ini memiliki fokus terkait penyaluran serta pengembangan minat dan bakat mahasiswa FISIP. Selain itu, bidang minat dan bakat juga melakukan pengawalan terhadap prestasi-prestasi akademik mahasiswa FISIP, seperti prestasi olahraga, seni, dan budaya. Salam prestatif. Bidang penalaran dan keilmuan atau riset adalah bidang yang berfungsi untuk meningkatkan iklim riset di FISIP dengan melaksanakan kegiatan yang berfokus pada keilmuan atau akademik, seperti program kreativitas mahasiswa atau PKM, karya tulis ilmiah, debat, dan mahasiswa berprestasi guna mencapai visi Undip sebagai World Research University di tahun 2020. Bidang pengabdian masyarakat merupakan bidang yang arah geraknya dalam kehidupan sosial kampus maupun pengabdian kepada masyarakat. Bidang ini membawa prinsip pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan kegiatan keberlanjutan. Hidup mahasiswa, bidang kebijakan publik, bertujuan untuk membuka pola berpikir mahasiswa FISIP, meningkatkan budaya literasi bertemakan sospol, membudayakan proses dialektika, serta berupaya melakukan pengawalan isu, baik dalam tataran kampus hingga internasional, dengan tujuan untuk membuka kepekaan mahasiswa terhadap permasalahan sosial dan politik. Bidang humas dan media informasi. Bidang ini adalah bidang yang berfungsi sebagai penghubung BEM FISIP dengan pihak eksternal. Selain itu, bidang ini juga bertugas melakukan publikasi tentang kegiatan yang dilakukan oleh BEM FISIP melalui media-media sosial seperti LINE, Twitter, YouTube, dan Instagram. Jangan lupa untuk add, follow, dan subscribe ya! Kami hanyalah mahasiswa biasa, namun
izinkan kami untuk mengabdi pada kampus Oren tercinta. BEM FISIP Undip 2017. Satu cinta pakai FISIP.